Hidup bertemankan lebih 300 figura aksi, ibarat mimpi menjadi kenyataan bagi mana-mana individu, khususnya pengumpul koleksi mainan. Bagi setengah pihak, ia mungkin dilihat kebudak-budakan, namun bagi individu berstatus pengumpul figura aksi, ia sebenarnya jauh lebih luas daripada sekadar hobi. Muhammad Fahmi Zaidi, 28 tahun, merupakan antara individu yang tergolong dalam kumpulan pengumpul apabila sanggup membelanjakan ribuan ringgit untuk menghimpunkan pelbagai koleksi figura aksi daripada pelbagai watak. Kata Fahmi, ia adalah satu bentuk pelaburan jangka panjang yang boleh memberi pulangan yang lumayan berikutan nilai figura tersebut yang terus meningkat. Minat untuk mengumpul patung figura anime ni sebenarnya daripada kecil lagi. Cuma waktu kecil memang kita tak berkemampuan, tak ada duit lagi. And then bila dah bekerja ni, dah ada duit pendapatan sendiri, baru kita ada keupayaan untuk membeli sendiri. Dan saya mula membeli patung figura ni atas sebab saya suka tonton filem-filem anime yang ada dekat laman-laman sesawang. Bekerja sebagai seorang wartawan di salah sebuah agensi media di ibu negara, Fahmi tidak menafikan pelbagai cabaran terpaksa ditempuhinya bagi memenuhi hobinya itu. Biarpun berpendapatan sederhana, ia bukan penghalang untuk dia terus menambah koleksi. Untuk dari segi kos, saya rasa dalam tahun ini juga saya dah spend sebab lebih daripada RM5,000 dan setiap bulan semestinya memang saya akan bajet siap-siap dalam RM3,400 untuk beli apa dia koleksi yang terbaru dah. Antara figura aksi yang menjadi kegemaran beliau adalah dari genre anime seperti Naruto, One Piece dan Demon Slayer. Selain itu, figura aksi dari filem-filem Marvel juga antara yang diminati Fahmi. Siapa sangka patung figura animasi yang dulunya hanya diminati oleh kanak-kanak kini juga turut diminati oleh golongan dewasa. Malah, ada yang sanggup membelanjakan ratusan dan ribuan ringgit hanya semata-mata untuk mendapatkan hasil seni. Mama Syarisa, Berita Update.